sekarang telah menjadi trend untuk memberi kejutan seperti menempah buket untuk buat yang tersayang. Pelbagai jenis buket yang boleh didapatkan di pasaran. Ada yang jambangan bunga, jambangan coklat dan jambangan duit. Yang paling digemari ramai kini adalah balon yang berisi duit. Baru ini tular sebuah video yang memaparkan seorang lelaki menghadiahkan ayahnya balon duit, tetapi gaya dia menyelamatkan duit terbang sambil mengendong bayi di tangan telah mencuri tumpuan netizen. Lebih lucu lagi apabila lelaki itu bertindak untuk melompat demi menyelamatkan duit yang terbang sambil mengendong anaknya di sebelah tangan. Situasi itu kelihatan mencemaskan. Tinjauan di ruangan komen mendapati rata-rata netizen turut merasa cemas kerana mereka juga rasa seakan-akan ingin melompat demi menyelamatkan duit. Malah ramai juga yang risau melihat keadaan bayi itu yang seakan-akan hampir terjatuh.